Emang netizen ini emang suka ini ya, suka apa namanya kan, namanya juga netizen, kita nggak bisa menyalahkan. Pro kontra itu kan hal yang kita nggak bisa hindarkan ya. Tapi yang Alvin lihat, di saat banyak ya yang waktu itu ya yang menghina Pak Ahok, terus yang kasar, maaf-maaf, bahkan ada yang rasis gitu. Justru di sini Abi nih meredamkan. Daripada kita menghina yang berbeda, daripada kita menghina, kita kasar, lebih baik kita tinggalkan sifat itu, gitu. Lebih baik kita mendoakan. Justru yang Alvin lihat Abi di sini tuh, Abi dulu itu ketika kasus itu sedang ramai, Abi ini meredamkan. Lebih baik kita doakan. Dan setiap zikir itu kan dulu ketika itu kasus masih ramai ya, Abi itu mendoakan, gitu. Bukan mengajak, ayo di apa namanya diprovokasi. Umat ya, enggak, justru umat itu diajak untuk mendoakan gitu, tunjukkan sifat kita sebagai seorang muslim gitu, diajarkannya seperti apa. Jadi jangan ngaku orang beriman kalau mulut ini masih kotor gitu, hati ini masih kotor, mulut masih kotor, yang berbeda dihina. Justru yang berbeda, yang salah itu kita doakan gitu. Dan tuduhan-tuduhan itu kan ramai lagi ya, ada tuduhan-tuduhan netizen katanya dulu Abi itu menghina, terus Abi itu memprovokasi. Saya minta buktinya mana? Itu buktinya mana? Dulu juga ketika pertama Abi sakit itu kan ada tuduhan katanya, yang kata Pak Presiden ya, yang Pak Presiden waktu itu menjenguk terus, wah inilah akhlak seorang yang dulu apa Abi Ustadz Arifin itu yang menghina Pak Presiden, tapi Pak Presiden menjenguk. Terus saya tantang, kan saya sempat posting tuh di Instagram saya tantang, ini bilang katanya Ustadz Arifin menghina Presiden, menghina pemerintah, saya minta satu bukti, mana buktinya. Saya minta satu bukti, kapan ayah saya, kapan Abi Arifin menghina pemerintahan, atau menghina pejabat, atau menghina Presiden, begitu. Karena Abi saya tidak mengajarkan kita untuk menghina.